It's so easy. Masih bersama saya dan juga Kak Lucita Luna di Masak-Masak It's so easy. Kak, kita mau bikin apa lagi nih? Kita bikin apa ya enaknya ya? Kakak suka sup gak? Aku suka banget. Supnya pakai pasta pernah cobain gak? Belum pernah. Ini aku punya resep yang endul banget. Yuk, aduh. Langsung aja kita buat. Nama resepnya adalah Supin Aku Dong Momis. Aduh, tenang siap namanya aku suami. Oke, let's start cooking. Nah ini aku lagi masukin ada margarin. Oke, ini kita lelehkan dulu sampai benar-benar leleh. Tuh. Nah, ini aku masukin ada bawang bombay. Bawang bombaynya kita tumis dulu. Bawang bombay. Bawang bombaynya udah aku cincang, ya. Kita tumis sampai warna dari bawang bombaynya berubah menjadi kecoklatan. Begitu. Harus sabar, ya. Oke, ini aku tambahin tepung terigu karena kita mau memasak tepung terigunya. Ya, kita tumis-tumis sampai terigunya juga mengeluarkan aroma yang enak, nanti dia bakal matang. Warnanya sampai kecoklatan juga. Nah, Kak, ini sekarang waktunya kita tambahkan wortel yang sudah aku cincang. Tuh, sambil diaduk-aduk, Kak. Sambil diaduk-aduk ya. Yes, terus sampai rata ya. Rata dulu. Ini aku tambahin ada kacang polong. Kacang polong. Aduk rata, Kak. Jadi Momis, Kidos-Kidos bisa dikasih makanan ini nih ya, cocok banget. Kidos pasti seneng ya. Nah ini udah tercampur rata, ya. Kita tambahkan air. Airnya kurang lebih 2 liter. Sangat loh ini bener-bener. Waduh, suaranya sangar tapi tadi yang keluar. Tapi gak panik ya. Kayak ini suara belakang deh, Chef. Iya, ada kodamnya. Ya, halo. Halo juga. Oke, ini sekarang kita tambahkan ayam yang sudah aku potong-potong juga. Ayamnya kita rebus aja. Kita direbus langsung. Ya, aduk-aduk lagi. Sekarang kita besarkan apinya. Dan ini kita masak lagi sampai daging ayamnya matang dulu. Nah, ini aku masukin juga bawang putih. Ini kalau udah ada bawang putih pasti harum banget ini. Jadi nanti makin harum. Oke, ini aku tambahin ada telur puyuh. Nah, ini aku mau tambahin ada pastanya juga. Pastanya. Ini mah makanannya calon suami aku ini begini nih. Nah. Duh, gampang banget ternyata ini. Nah, ini aku mau tambahin ada daun thyme. Ya, ini sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Sekarang waktunya kita bumbuin. Ya, kita tambahkan garam. Gak biar apa? Rasanya juga pas. 2 sendok ya. Kurang lebih, nanti aku bakalan tambahin lagi. Ini aku pakai kaldunya kaldu ayam. Iya biar rasanya benar-benar ayam banget. Betul. Aku tambahin juga merica bubuk, ini sesuai selera ya. Tambahin juga gula, biar rasanya balance. Ada rasa gurih dan rasa asinnya. Udah, ini tinggal kita tunggu sampai mendidih, sampai dagingnya matang. Tinggal kita sajikan. Oke, ini kita tutup aja biar cepat. Aduh, Kak, aromanya keluar-keluar nih, Kak. Ininya enak banget, Chef. Udah matang tuh, Chef, ya? Udah matang tuh, lihat. Momis, lihat nih, gak sabar deh. Udah matang. Baunya harum banget. Aku pun juga ngiler ini. Calon suamiku juga pasti suka nih, lihat nih, ya. Udah, ini aku matiin apinya. Tinggal kita sajikan, ya. Nikmat sekali nih, Momis. Lihat, Momis. Ini aku sekarang mau plating nih. Dan ini dia Momis. Suapin aku dong Momis. Pastinya dong, nanti aku suapin, Chef. Oke, okay. It's so easy. Momis, mau lihat kita masak apa lagi ya kira-kira? Tungguin setelah ini ya Momis. Dan ikutan giveaway dari kita ya, Momis. Masak-masak, it's so easy.